Sarik Kurban, pusat kuliner di Madinah, Arab Saudi, tempat ini menjajakan olahan ikan, kakap, dan kerapu goreng. Lokasinya berada sekitar 700 meter sebelah selatan Masjid Nabawi. Setiap malam tempat ini selalu ramai diserbu para pengunjung, tidak terkecuali jemaah umroh asal Indonesia. Selain menyantap ikan, terdapat pula mereka yang bersantai untuk menikmati cemilan cane Bangladesh. Ikan goreng dimakan dengan nasi kebuli atau nasi lemak ditambah cabai hijau khas Yaman. Untuk orang Indonesia, satu porsi bisa dinikmati dua orang. Rasa ikan, subhanallah, enak banget ya. Terasa banget itunya. Ada bumbu yang ditabur oleh dia, yang namanya kamun bumbunya itu. Luar biasa banget pokoknya. Jadi kalau orang datang ke sini, pasti ingin datang lagi ke Sarik Kurban untuk makan di tempat ini. Kelezatan masakan ini terdapat pada bumbu khas Yaman dan menggunakan bahan-bahan yang masih segar. Harga makanan yang dijual di tempat ini bervariatif. Untuk satu porsi kakap harga 40 real setara dengan Rp144.000. Sedangkan ikan kerapu seharga Rp126.000. Tempat ini buka dari jam 5 sore sampai 12 malam waktu setempat. Rio Pramasta melaporkan untuk Net.